Halo Sobat Sehat. Kembali di channel Selekta Alami. Pernahkah Anda mengalami sariawan di lidah? Bagaimana sensasinya? Pasti menjengkelkan ya. Sariawan atau biasa disebut aphthous stomatitis adalah luka yang muncul di bibir atau di dalam mulut, termasuk daerah lidah, yang dapat disebabkan oleh luka gigitan atau saat menyikat gigi, infeksi jamur atau bakteri pada mulut merupakan penyakit kronis. Mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang melemah, atau karena stres, merokok dan kekurangan vitamin C. Sariawan biasanya sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Untuk mengatasinya, Anda harus melakukan hal-hal berikut yaitu 1. Jaga kebersihan mulut Anda dengan menyikat gigi secara teratur dan berkumur dengan obat kumur antiseptik setidaknya 2 kali sehari. 2. Konsumsi makanan yang kaya protein dan vitamin C serta teksturnya halus. 3. Minum suplemen vitamin C. 4. Minumlah teh kamomil. 5. Hindari pasta gigi yang mengandung SLS. 6. Hindari makanan keras, pedas, dan asam untuk sementara waktu. 7. Kompres sariawan dengan es batu untuk meredakan nyeri. 8. Salep kortikosteroid oral dapat dioleskan, yang dapat mengobati peradangan yang terkait dengan sariawan. Jika gejala yang Anda alami tidak kunjung membaik pada salah satu area tersebut, sebaiknya Anda memeriksakan diri ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Nah Sobat Sehat, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.